garis berwarna hitam dan merah membentuk sebuah bangunan tersebut. Ada paket, Dek. Paketnya, Mas. Ya, makasih, Mas. Dek, ada paket nih, Dek. Paket dari siapa, Kak? Untuk siapa, Kak? Isinya apa, Kak? Gak tahu. Perasaan, Kak Asep gak mesen apa-apa, deh. Sama, Kak. Kita juga. Coba Kak buka Kak, kita lihat isinya apa? Eh jangan, siapa tahu ini isinya ular. Hah? Jangan Kak, kalau gitu jangan dibuka. Gak mungkin lah Kak, isinya gak mungkin ular. Kalau ular sih dari tadi juga udah gerak-gerak. Ini sih isinya boneka yang menyeramkan. Eh jangan gitu Teh, Dede jadi takut tuh. Enggak Dek, ini isinya gak mungkin boneka. Soalnya ukurannya terlalu besar. Menurut Teh Maudi sih, ini isinya TV head. Kalau gitu jangan dibuka Teh, jangan dibuka. Bukan gitu Dek, maksud kita tuh Dede jangan sembarang membuka paket dari yang tidak diketahui asal-usulnya. Bener juga sih Kak. Kak, coba lihat deh, ada peruntukannya di sini. Untuk ayah, Kak. Benar, Kak. Ternyata ini untuk ayah. Coba buka, Kak. Eh, tunggu. Gimana kalau kita konfirmasi dulu ya? Kita telepon dulu ayahnya. Ya, gak diangkat. Ya udahlah, gak apa-apa. Buka aja kan untuk ayah. Nanti aja ya kita bukanya. Setelah ayah bisa dikonfirmasi. Aduh, kok gak diangkat-angkat sih? Ayah kemana ya? Pak, udah paketnya kita buka aja. Penasaran isinya apa? Lagian kan paketnya punya ayah, pasti buat kita. Iya, Kak. Iya, Kak, buka aja, Kak, buka aja. Iya, Kak, buka, buka, buka. Wah, ini kan Leviathan. Hah? Apa itu, Kak? Gak tahu sih, tapi kan tulisannya Leviathan. Yuk kita buka yuk, yuk buka yuk. Wah, ternyata isinya speaker, Kak. Pas banget buat kebutuhan kita, Kak. Bisa membantu Dede agar belajarnya lebih semangat dan suaranya lebih jelas. Bisa nemenin Teh Rina bersih-bersih jadi lebih semangat. Teh Maudi olahraganya jadi lebih semangat, Kak. Dan Kak Asep bisa sambil dengerin musik sambil santai. Kak, Dede pinjem dulu ya, dia mau belajar lagi. Boleh, Dek. Bangun ini, semoga bermanfaat ya. Nah, beres deh. Dek. Teh Maudi, pinjam speakernya ya. Ini Teh, pas banget. Dede udah beres belajarnya. Makasih ya, Dek. Nah, beres nih. Seger deh. Maud, udah beres? Udah, Teh. Rina pinjam speakernya ya. Boleh. Nah, beres deh. Wah, Teh, kasih pinjem dong. Boleh, Kak. Dipinjem ya, Teh. Nah, sekarang bisa santai sambil dengerin musik. Teh, enak banget ya speakernya. Iya mah juaranya gak pecah, enak banget buat didengerin. Tuh Kak Asep aja sampai sekarang masih ngedengerin musik. Iya Teh, tidur dulu ah, malam nih. Kak Asep masih dengerin musik aja ya.
Maut. Kok Kak Asep gak berhenti sih dengerin musiknya? Iya, Teh. Kita jadi gak bisa tidur nih. Kak Asep dengerin musik terus. Sampai yuk. Iya, Teh. Jadi gak bisa tidur nih. Kak Asep. Hah? Kenapa, Dek? Mon, Teh. Kita nggak bisa tidur, Kak. Ini udah malam, Kak. Kok masih dengerin musik sih? Hah? Udah malam? Kok kerasa ya? Kak Asep, kesenangan Kak Asep jangan sampai mengganggu ketenangan yang lain. Hah? Iya, ya. Maaf ya. Kak Asep udah mandi belum? Belum, Teh. Kak Asep, udah telepon ayah lagi belum? Belum juga, Dek. Coba deh, Kak, telepon lagi. Sekarang kan udah pulang dari kantor. Ya udah deh, Kak Asep coba lagi ya. Wah, Teh, Mut, Dek, nyambung ternyata. Halo ya? Halo, Sep. Wah, ya, makasih banget loh. Ini speaker aktifnya udah sampai loh. Hah? Speaker aktif? Ayah nggak beli apa-apa kok, Sep. Jadi, ini speaker aktifnya dari siapa ya? Wah, kurang tahu juga ya, Sep. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan-jangan... Iya, Kak. Jangan-jangan. Lihat dari luar mobilnya, tidak ada yang mencurigakan, Kak. Tapi... Jangan-jangan alat penyadapnya ada di tempat sistem program mobilnya. Hmm? Ada penyadapnya. Bentar ya, Ayah. Kak Asep coba periksa dulu. Ayo, kita cari, Kak. Gimana ya? Ini kabel. Di sini buat... kayaknya, Teh. Mimi? Halo, Mi? Halo, Sep. Sep, itu speaker dari Mimi. Oh, gitu. Iya, itu Mimi yang beli, pakai akunnya Ayah. Oh, pantesan aja Ayah nggak tahu. Iya, kalian pakai aja ya. Itu bisa buat bantu Dede belajar. Udah, Mi. Bisa buat dengerin musik sambil olahraga. Udah, Mi. Bisa juga buat dengerin musik sambil bersih-bersih rumah. Udah, Mi. Bisa juga buat dengerin musik sambil santai. Udah, Mi. Oh, gitu. Makasih ya, Mi. Oh iya, besok Mimi pulang loh. Wah, sama Ayah, Mi? Enggak, Mimi sendiri. Oke, Mi. Yes, besok Mimi pulang, Kak. Yeay. Wah, untung aja kirim ke Asep ada pengirim paket misterius. Iya, Kak. Paket. Hah? Paket? Malam-malam gini ada yang kirim paket. Ayo, Kak, coba. Lihat yuk. Ayo, bareng-bareng lihat yuk. Ayo, Dek. Hah? Ada paket lagi? Pengirimnya kemana? Hah? Gak ada nama pengirim dan penerimanya? Jangan-jangan isinya ular. Atau jangan-jangan TV head. Hah? Bukan. Kayaknya ini boneka yang menyeramkan. Tenang, Teh. Bukan kok. Ini pasti isinya pendingin ruangan. Tuh, ada tulisannya. Tapi mungkin ada penyadapnya. Hah?